Pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari Istana Negara, di mana saya akan mewawancarai tokoh yang punya peran dalam perkembangan sejarah pertelevisian Indonesia. Banyak pengamat mengatakan bahwa sebenarnya sistem pemerintahan kita adalah bukan presidensial, tetapi persidensial. Yeah. Ku duduk diam di dalam ruang, untuk minum pun tak boleh dituang. Tanpa modal namaku dibuang, dunia selalu bicara soal uang. Aku keluar dari zona, yang tak nyaman tapi mempesona. Ramai ku murka, sepi ku suka, mereka paksa untuk lebih terbuka. Sama, mengapa penuh dengan bisikan masukan, lalu kutukan yang telah kau tentukan. Dan manusia yang kau temukan, berlari tanpa pijakan. Aku menghindar cari posisi, udara segar jadi nutrisi. Gravity so fast di televisi, mereka pikir aku polisi. Si, jangan bertanya, apa caranya, agar ku jauh dari dunia penghuninya. Banyak ego yang selalu coba untuk memaksa. Ku harus begini dan begitu, apa harus yang seperti itu. Tak ada raja bila tanpa ratu, bro, kata bijak macam apa itu. Bertahun-tahun pecahkan rekor, aku kepala dan bukan ekor. Saat mendaki, aku di bawah, tak sedikit mereka yang tertawa. Ucapanku tak pernah didengar, tanya kabar hanya basa-basi. Banyak yang kira, ku sudah gila, aku gila karena populasi.